Baiklah, hari ini saya bersama dengan Puan Nur Atira Samsudin, Pegawai Pemasaran Jamu Jelita, yang akan berkongsi mengenai rahsia penjagaan kesihatan dan juga kecantikan jamu jelita. Assalamualaikum. Assalamualaikum. Apa khabar? Sihat. Alhamdulillah. Sentiasalah jelita. Bila masa tak jelita ni, Puan? Ha, tapi itulah kata rahsia. Tapi di depan ni dah bukan rahsia. Bukan rahsia dah. Lagi. Itulah jawapannya. Boleh kongsikan bersama dengan kami. Ada 3 produk menarik hari ini. Okey, terima kasih banyak Syafiqah. Assalamualaikum. Assalamualaikum buat semua penonton Selamat Pagi Malaysia. Okey, sebenarnya hari ini kalau jamu jelita di slot Selamat Pagi Malaysia, rasanya orang pun dah biasa dah tengok jamu jelita. Kita pun dah lama dengan Selamat Pagi Malaysia. Dan apa yang saya nak kongsi hari ini, macam Ika cakap, rahsia penjagaan kesihatan dan kecantikan. Sebab saya percaya kebanyakan yang tengah tengok Selamat Pagi Malaysia ni pasti ada di kalangan anda merupakan orang kata apa, individu yang dah memasuki usia emas. Usia emas yang macam mana, Syafiqah? Usia emas yang bayi-bayi mak ayah kita. Pasti ramai penonton yang dah bayi-bayi mak ayah kita yang tengah tengok Selamat Pagi Malaysia ni, dan anda merupakan salah satu yang ada orang kata apa, kalau di impian ni, kita ni tak lain tak bukan, kalau berusia, orang kata apa, biarlah berusia dalam keadaan sehat, tak ada masalah kesihatan, supaya kita boleh enjoy nak main dengan cucu ke macam dekat VT, nak berkebun dan sebagainya. Tapi apa yang terbaca sebaliknya sebenarnya, Syafiqah, sebab 1.7 juta rakyat Malaysia, ini fakta yang kata, yang memasuki usia emas ada masalah penyakit berangkai. Kita cakap tentang juta, jumlah yang sangat besar, dan penyakit berangkai macam mana tu, yang pastinya kebanyakannya kalau makan berlebihan tak boleh, antaranya seperti gula berlebihan dalam badan tak boleh, garam berlebihan dalam badan tak boleh, seafood berlebihan dalam badan pun tak boleh, kerana akan membebankan masalah kesihatan yang sedia ada. Rasanya semua dah tahu penyakit berangkai tu penyakit yang macam mana, dan hal ini ramai sebenarnya antara golongan yang usia emas ada masalah sedemikian. Tambahan pula dengan corak kehidupan kita ni yang tidak aktif, kita tahu orang Malaysia ni kebanyakannya semua kuat bekerja, kita mencari rezeki untuk sehari hidup, dan kita memang tak ada masa kadang nak bersenam ataupun nak amalkan hidup sihat. Kadang-kadang tu skip makan pagi, makan tengah hari, makan malam terus. Ada yang amalkan gaya hidup yang macam orang kata apa, tak sempat. Cari rezeki ni bukan benda yang mudah. Ya, kita memang semua orang cari rezeki sampai terlupa nak makan pun ada, apatah lagi nak bersenam. Dan hal ini yang kadang menyebabkan kita ada masalah kesihatan. Sebab fakta yang anda kena tahu, sebenarnya menurut pakar pemakanan, segalanya antaranya adalah kita punya masalah kesihatan ataupun kita punya orang kata apa, kemerosotan taraf kesihatan, boleh diatasi dengan cara kita amalkan gaya hidup sihat dan pemakanan yang sihat. Kerana hal itu boleh menentukan cepat atau lambat proses penuaan terjadi buat tubuh badan. Itu yang pentingnya kita untuk amalkan hidup sihat dan juga amalkan pemakanan yang sihat. Jadi kat sini dah boleh nilai sebenarnya dari usia muda apa yang kita makan mempengaruhi kesihatan kita di usia emas kelak. Tapi bila cakap tentang pemakanan, bukan benda yang senang. Ika suka makan nasi kandar. Benda semua yang sedap. Saya semua sendiri sedap. Pun suka makan, dan benda-benda yang sedap ni orang kata jarang yang berhasiat. Saya sendiri pun suka sangat makan, dan itu adalah salah satu benda yang kita dah praktikkan dari dulu. Memang cara pemakanan kita, kita tak salahkan sebesar pun, memang itu cara pemakanan kita dalam harian. Kita memang suka makanan yang nasi lemak pagi-pagi, benda-benda yang kolesterol, orang kata apa, itu yang paling sedap. Ramai makan, saya sendiri pun suka makan, dan sebenarnya hal ini turut mengganggu ataupun menyebabkan kita ada lagi masalah kesihatan dan sebagainya. Dan justru itulah kenapa kami bawakan jus Sedunia Anda Live, sebab saya percaya kebanyakan dari kita semua kalau boleh nak hargai kesihatan yang dikurniakan ni untuk menjadi orang kata apa, ada kesihatan yang terbaik untuk tubuh. Lagi-lagi bila kita ni ada masalah tak jaga makan, bila berat badan meningkat, sebenarnya anda akan tahu berat badan meningkat akan menyebabkan kadar metabolisme dalam badan menurun. Bila kadar metabolisme dalam badan menurun, masa itulah badan kita orang kata apa, kita diet pun tak berkesan, kita makan apa-apa makanan basi pun kadang-kadang dia tidak orang kata apa, absorb dalam tubuh badan kita, dan hal ini sebenarnya menyebabkan kita ada masalah kesihatan. Itu yang menyebabkan orang kata kesihatan bergantung dengan apa yang kita makan. Kalau tak, orang kata kita adalah apa yang kita makan. Sebab tu kami bawakan jus Sedunia Anda Live, dan kalau ikutkan di tepi botol dah tulis ada 50 buah dan herba. 50 buah dan herba yang kita import dari khatulistiwa, daripada Timur Tengah, dan ikutkan banyak ramuan-ramuan yang terbaik, tetapi jamu jelita memilih makeberry sebagai bahan utama. Sebab fakta yang anda akan tahu, sebenarnya dalam rutin harian kita, kita perlukan bahan-bahan yang tinggi dengan antioksidan. Sebab antioksidan saja yang mampu untuk menetralkan radikal bebas, yang antaranya adalah seperti pencemaran, virus sekeliling ataupun penyakit sekeliling yang boleh menyebabkan kita mudah terjangkiti, dan kita pun akan dapat jatuh sakit. Betul. Sebab tu kita pilih makeberry, sebab makeberry merupakan buah yang paling tinggi kadar antioksidannya, iaitu sebanyak 820 mengikut bacaan ORAC, iaitu bacaan orang kata apa, oxygen radical capacity. Bagus sangat
Mulberry ni buah orang kata apa, kalau kita pergi kat mall pun dia kecil-kecil tapi mahal harga dia. Betul. Mahal harga dia. Sebab tu kita pilih buah Mulberry sebagai salah satu bahan dalam jus Durian Life ni, sebab kita nak bantu ramai sangat orang-orang dekat luar tu, individu dekat luar yang sangat orang kata apa menitik beratkan soal penjagaan kesihatan. Kita nak bantu semua ada orang kata apa kesihatan yang lebih baik untuk bantu tingkatkan mutu, tahap dan taraf kesihatan. Dan sebenarnya ini juga adalah produk yang kalau nak tahu boleh diamalkan jika anda ada masalah selalu dalam rutin harian, kadang-kadang nak berdiri lama tak boleh, cepat sakit tumit, cepat sakit lutut, ataupun yang solat kena berkerusi, yang nak turun tangga slow je turun tu. Sebab orang kata apa, sakit sengah-sengah, sendi semua. Jadi kita nak bantu anda di rumah untuk ada kesihatan yang lebih baik dengan penggunaan produk jus Durian Life ni. Sebab kita senaraikan sendiri bahan-bahan yang kita formulasikan dalam produk ini. Dan ini bukan sekadar produk untuk orang kata apa, untuk melariskan produk ke apa, tidak. Kita memang nak bantu anda di luar untuk ada kesihatan yang lebih baik. Kita tulis tepi kotak ni bahan-bahan yang kita formulasikan, yang antaranya merupakan parti-parti bahan yang berkualiti, yang bermutu tinggi, yang sebenarnya ini adalah produk yang diformulasikan sendiri oleh pakar nutrisi dan pakar pemakanan bertauliah khusus untuk bantu golongan di rumah yang ada masalah kesihatan yang rendah, orang cakap taraf kesihatan yang rendah. Jadi anda yang nak cuba boleh dapatkan jus Durian Life ni, boleh diamalkan seksi keluarga, malah mak ayah kita nak amalkan boleh, macam mak-mak kita tu nak kekal bertenaga aktif, nak dengan cucu nak berkebun ke, jangan lupa minum jus Durian Life. Okey, selain daripada jus Durian Life ni, kita ada juga produk yang cukup menarik di sini, Pearl White Beauty Nest. Betul, kita bercakap tentang kesihatan seterusnya penjagaan kulit, sebab macam Mak Tira sendiri, Mak Tira selalu cakap bila dia dah memasuki usia 50 tahun ke atas, nak masuk 60-an, dah menopause. Dan kebanyakan wanita yang dah menopause ni ada masalah kulit, kulit tu selalu kering-kering, gatal-gatal. Kadang-kadang tu Mak Tira selalu cakap kalau pergi makan ke tempat tak biasa, letak sikit je terus naik sensitif, kemerahan, gatal, jadi allergic orang cakap. Sebenarnya itu normal buat orang yang dah berusia, sebab kadang-kadang kulit kita ni macam mana usia pun berubah, macam tu juga taraf kulit kita. Kesihatan pun menurun, macam tu juga orang kata apa, keanjalan kulit kita, kita punya orang kata apa, elasticity kulit dan sebagainya. Kadang-kadang bila kita makin berusia, kita punya pengeluaran sebum yang sebenarnya normal tu dah berkurang. Bila kulit kita terlalu kering, memang mudah sangat untuk kita jadi kegatalan. Bila dia kegatalan, kita akan garu-garu, lepas tu luka pun ada dan sebagainya. Penting sebenarnya untuk golongan yang dah berusia 50 tahun ke atas, ada makanan tambahan untuk kulit juga, sebab apa yang saya percaya, kalau kita nak bercakap tentang sarang burung, kenapa kita jadikan sarang burung sebagai ramuan utama dalam produk Beauty Nest? Nak beli sarang burung kat luar mahal. Betul. Bukan sarang burung buka harga RM2-3, bukan. Tapi dengan Pearl White Beauty Nest, kita jual dengan harga RM39.90 dan bahan utama adalah sarang burung. Kita nak bantu orang dekat luar supaya tidak ada lagi masalah kulit yang sensitif. Kadang-kadang tu buat yang mengandung macam Mata sendiri, orang mengandung mesti tahu apa perubahan kulit yang dihadapi. Selain kita ni mudah kegatalan, kadang-kadang tu akibat perubahan hormon, tiba-tiba dekat leher tu ada kehitaman, dekat perut, ada kehitaman dan sebagainya, belum lagi stretch mark dan sebagainya, dan pastinya benda tu macam mana, mestilah semua orang akan stres. Dulu tak ada kot. Tiba-tiba ada. Terus rasa insecure. Sebab tu ada cukup concern benda-benda ni, lagi terutama buat wanita, sebab terpercaya wanita cukup menitik beratkan soal penjagaan kulit. Dan target Atira sebenarnya untuk yang amalkan Beauty Nest ni bukan untuk golongan mak-mak Atira saja, tapi untuk kita yang muda-muda pun yang mana selalu rasa insecure dengan diri sendiri, dengan masalah kulit, anda boleh cuba buat Beauty Nest ni. Kenapa Atira syorkan kepada anda? Sebab kita pilih barang sarang, kita pilih bahan sarang burung. Sarang burung bukan bahan biasa, bahan yang cukup berkualiti dan bermutu tinggi khusus untuk jagaan kulit. Ramai yang dah amalkan, alhamdulillah, memang kata produk ni dah bantu mereka raup masalah jerawat, jeragat. Malah kebaikan sarang burung ni bukan saja untuk mencantikkan kulit, bantu mereproduksi sel kulit baru, melambatkan penuaan, serta bantu kita ada kulit yang lebih sihat. Tadi kita dah sihat, kita dah cantik. Dan seterusnya di sini kita ada Pearl White Pine Tox Fiber pula. Betul. Lengkap hari ini. Kalau bercakap tentang Pine Tox Fiber, kita cakap fiber, kita tahu fiber adalah serat. Kebanyakan masalah kita ni juga, orang-orang kita ni kurang jadikan buah atau sayur sebagai makanan yang menjadi rutin kepentingan dalam harian. Sebab kita tahu dalam sehari tubuh kita wajib ada 25 gram atau 30 gram serat, tapi kadang-kadang banyak tu pun kita kurang nak ambil. Sebab tu ramai sebenarnya di kalangan kita, yang terutama lelaki, ada masalah perut buncit, orang cakap. Ada masalah perut boroi, dan kadang-kadang ada masalah tubuh yang tidak seimbang, saiz fizikal tidak seimbang, oleh kerana kita tidak mempraktikkan pemakanan yang kadang, kalau kita ikut piramid makanan, ada yang apa yang kita patut makan, apa yang tidak. Dan untuk itu, sebab tu kita formulasikan minuman serat Pine Tox Fiber dengan
dengan menggunakan serat dari inulin, penggunaan Pantox Fiber sebenarnya sesuai untuk bantu mereka yang kadang-kadang makan bukan saja 3 kali sehari, 5 kali sehari, tetapi makannya tak seimbang dengan apa yang keluar. Itu pun sebenarnya salah satu punca kenapa ramai ada masalah berat badan berlebihan, ramai ada masalah bau badan, toksin yang banyak terkumpul dalam usus sehingga menyebabkan masalah kesihatan. Masalah kesihatan macam mana? Kadang-kadang tu tidur cepat, kalau letak je cepat tidur. Betul. Mengah, naik tangga mengah, cepat letih, cepat lesu. Itu pun mengganggu kita punya proses kehidupan harian jika kita tidak amalkan hidup sihat, tidak ada sistem pencernaan yang sihat. Jadi Pantox Fiber, minuman yang tinggi dengan serat, bantu melawaskan, singkirkan toksin, bantu anda dapatkan berat badan ideal. Malah produk ini sangat bagus untuk bantu anda ada sistem pencernaan yang lebih sihat. Dan ini adalah produk yang dah bantu ramai kat luar ada berat badan ideal, untuk bantu ramai yang berfashion. Dan sebenarnya kesemua produk ini apa yang saya share cukup bermanfaat untuk anda. Kalau anda nak dapatkan, boleh hubungi nombor stokis yang tertera di kaca TV ataupun hubungi nombor yang tertera di kaca TV juga, 1-800-88510 dan WhatsApp 0133535753. Sekarang Syafiqah, kita ada year end sale. Wow. Banyak produk yang kita jual diskon sebanyak 40%, 30%, jual secara twin pack, combo pack, harga murah dan sebagainya. Boleh terus layari www.jombai.my. Dan anda nakkan kesihatan yang terbaik, jangan lupa dapatkan jus sedunia and alive berharga RM89.60. Sekarang promosi RM54. Oh, murah. Dekat RM40 diskaun. Ada beauty nest juga untuk penjagaan kulit lelaki dan wanita, boleh amalkan berharga RM39.60. Pantox Fiber berharga RM38.60. Dan kesemua produk ni boleh dapati di kios kecantikan dan kedai jamu. Terima kasih banyak, Syafiqah. Terima kasih, Puan Ratira. Wah, nampak begitu sihat. Nampak tak? Ha, kena mengamalkan makanan-makanan di hadapan ini. Jadi kalau nak sihat dan juga cantik seperti Puan Ratira, dapatkan sekarang jamu jelita rahsia penjagaan kesihatan dan kecantikan. Terima kasih banyak. Sama-sama. Baiklah, kita